Hey, teman-teman. Saya makasih banget, makasih, terima kasih buat para mahasiswa, mahasiswi yang mengambil mata kuliah saya, dan kita udah menyelesaikan perkuliahan untuk semester ini ya. Saya seneng banget. Saya juga kemarin ngobrol di kelas sama teman-teman. Kira-kira kalau mahasiswa, mahasiswi beres kuliahnya, yang paling seneng itu siapa? Katanya ya mahasiswanya, Pak. Sama orang tuanya, katanya begitu. Kata saya kalau yang paling kan cuma satu, ya mahasiswanya, kata itu. Kata saya enggak, yang paling seneng itu ya orang tua gitu, karena kita tuh mikirin anak-anak itu kuliah nggak beres-beres tuh pusing loh gitu. Jadi ketika anak-anak kita selesai, kita happy banget gitu. Saya sendiri, saya sebagai ya ceritanya dosen ya, saya lebih seneng teman-teman itu saya anggap sebagai teman, bukan mahasiswa atau saya lebih tahu, enggak. Kita sama-sama saling belajar gitu. Dan kalau saya tanya di antara di kelas ini, misalnya saya yang ceritanya jadi dosen, apa teman-teman yang paling senang ketika akhir mata kuliah, siapa sembari senang? Paling senang ya saya gitu. Kenapa? Karena tahu nggak, setiap kali saya ngasih kuliah itu saya belajar dulu, yang udah lupa saya pelajari lagi gitu kan. Bikin ujian akhir semester kayak sekarang misalnya, yang pusing saya. Orang dari minggu kemarin saya udah bikin soal UAS gitu kan. Terus ketika dikumpulin, ya yang lebih capek siapa? Saya. Saya mau meriksain apa hasil ujian mahasiswa 50 orang, gitu, mana yang kasih nilai B, mana kasih nilai B plus. Kalau ngasih nilai yang kurang dari itu kan saya nggak enak. Berarti saya kurang berhasil gitu. Jadi paling seneng saya gitu. Jadi saya seneng banget. Makanya saya happy aja kemarin terbangin drone. Om Jakra mungkin tahu ya. Saya kemarin di Garut, Om. Saya terbangin drone. Pas saya masuk ke jembatan itu crash jemplung gitu, jadi saya terpaksa harus mandi gitu. Emang saya kadang-kadang kalau mandi sore suka males, cuman kayak ya karena saya ambil drone ya kepaksa lah saya keramas juga malam-malam. Wah, padahal biasanya mungkin kayak Om Jakar malam-malam suka mandi nggak? Jangan dibiasain mandi malam rematik Om. Kalau mandi malam pakai air anget katanya gitu ya. Ya udahlah, mohon maaf gitu. Saya terima kasih sekali buat teman-teman yang mau ngambil mata kuliah saya. Kita terus belajar. Kalau teman-teman ada yang mau ditanyain ke saya, selama saya bisa jawab dan kalau saya nggak lupa, ingat gitu, nyadar dan ada kemauan untuk jawab, saya jawab gitu. Kalau saya lagi malas jawab, ya mohon dimaklumi aja. Kita kan sebagai manusia malas-malesan gitu kan ya. Gitu. Jadi saya ini kemarin udah saya ini pas abis cemplung udah saya taro. Tadinya biasanya saya hair dryer, cuman saya kan nggak bawa hair dryer. Atau Om Jakarta masukin ke ini karung beras. Ya hair dryer aja nggak bawa, apalagi beras Om. Ngapain sih kemana-mana bawa beras gitu? Jadi saya taro aja di kamar. Cuman ini kering sendiri ternyata. Cuman saya takut kalau saya colokin terluka lagi, saya jumpa liter lagi kan. Ya udahlah, saya buat cadangan nih. Jadi saya terbangin yang cadangan aja. Ini bisa buat ini kalau teman-teman tahu ini speknya sama yang itu. Ini pakai framenya Mark 4, terus motornya ini iPlating. Yang ini beda sendiri, ini velox 2400 kV. Ini berapa kV ya, sekitar 2400-an juga gitu. Jadi ini harusnya sih buat 4S, cuman saya setting bisa buat 6S gitu. Kalau buat teman-teman yang pengen tahu gimana caranya setting motor yang harusnya bisa 4S tapi bisa 6S juga, nanti saya kasih linknya di deskripsi. Dulu pernah bikin saya di waktu di channel Dr. Drone. Ya mohon izin, saya mau terbang lagi. Dan buat teman-teman yang mahasiswa yang ngambil mata kuliah saya ucapkan terima kasih, selamat ujian. Dan kalau nanti ada yang mau ditanyain, silakan tanya aja. Kalau saya lagi nggak males, insya Allah saya jawab gitu. Lagi ada kemauan gitu. Kalau saya lagi males jawab, ya mohon dimaklumi. Maklumlah saya udah tua gitu kan ya. Banyak lupa, jarang ingat gitu. Kira-kira demikian, jaga kesehatan. Awesome. I'm lost in a city, still so far from home. I've searched for you all my life. Cast out like a shadow, racing towards the light. I pray.